Minute Song. Yang pertama ada Oh My Dejel, Lebih Dari Memory. Yang kedua ada Oh Kami To Pride, Serigala dan Pride. Yang ketiga ada Onanokono Deirokan, Indra Keenam Seorang Gadis. Dan yang keempat ada Karehano Station, Stasiun Daun Kering. Dan yang terakhir ada Mangekyo Kaleidoskop. Gimana? Seru gak? Seru! Ya, sekarang kita mau bacain live tweet dong. Lah, karena udah bisa. Iya. Ami. Dengan hashtag Tunas dibalik slogan JKT48. Iya. Siapa mau duluan? Aku. Boleh. Aku baca dari Kak Mas Jol. Gak mau. Aku mau baca dari Kak Mas Jol Kaki Gunung Argo. Bla bla bla. Selamat malam Ci Jesse. Cuma mau ngasih tahu aja nih kalau keluarga besar ayah sama keluarga besar mamaku titip salam sama kamu nih. Yo. Semangat show-nya ya. Semangat juga buat all member dan staff JKT. Aku deh. Dari Pak Tatang Petenteng. Tangganan buat ya. Semua yang lagi putus cinta, semangat ye. Ingat kata pepatah, cinta itu tak semuanya indah karena ada juga cinta Laura. Cinta Fitri yang sampai berseason-season atau ada juga cinta Yususmu. Sarapan foto Osi tiap hari. Jaga kesehatan semuanya, khususnya gadis Kiyowo Onil. Kiyowonya senyum, Kiyowonya manis. Makasih ya. Oke, aku deh mau baca dari Kak Reza Kuntang. Selamat malam, Kak Freya, Flora, Ella. Selalu semangat di setiap performnya ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Have fun today. BTW, Indira ada salam dari Asblas, hehe. Semangat all member, jangan lupa bernafas, ya dong. Terus Kak Freya, Kak Flora, Ella tuh apa? Yeah. Langsung. Saya cuma di bagian bawah. Ya, terima kasih. Siapa? Lin. Oke, aku baca yang di tengah, kalau gitu. Dari Kak Ami. Wah, senang banget kemarin abis nonton AAC. Malam ini kita nonton RCJC di TDS alias Tunas di balik sanut. Iya. Wah, baiklah. Semangat ya kamu. Oh iya, salam ya buat Visiska. Hashtag GGMU. Dah, itu doang. TDS. Oke. Lagi. Siapa? Indira. Aku. Aku pengen baca. Ya, terus ya. Soalnya tadi udah A11, kok ini A11 lagi ya kebetulan. Oke, aku baca deh ya. Selamat malam Kak. Ngapain gue pakai Kak? Selamat malam Indira, ada yang rela menembus hujan demi kamu bikin di A11. Semangat dong. Luar biasa. Gimana ya, tapi ya, semangat ya. Semangat. Ya makasih ya Kak udah menembus hujan. Oke. Aku deh dari KMK Davi21 _. Fioni, Kak Jinan dan Cika pengen nyemangatin doang sih. Cepio, Pio, Pio, ketik 1 jika kamu lucu, ketik 2 jika kamu gemesin. Kak Jinan, keren be. Cika jangan lupa senyum, semangat ya buat show-nya. Terima kasih. Mana senyumnya? Ya anak kecil main tentara-tentaran ya. Ya ampun. Oke, aku mau baca lagi. Atau dari Kak... Itu Ella cakep banget, Ella. Kak Ilmi, izin pantun untuk Dede Ella. Bawa jamu baunya amis. Jatuh hilang si kapal selam. Untuk Ella yang berwajah manis, aku ucapkan selamat malam. Semangat Ella, Indira, Kelly, Raisa, Lin, dan member yang perform hari ini. Banyak ya. Disebut semua agen 10. Paketan emang belinya ya. Coba lagi. Raisa. Oke. Aku baca dari Kak Kajion. Oke, izinkan ku tebak-tebakan untuk Kak Indira. Apa bedanya kamu sama jarum jam? Gak tahu. Kalau jarum jam itu muterin angka. Kalau kamu muterin pikiran Kajion terus. 3/10. Okay. Udah sering denger yang itu. Semangat dan doa aku kirimkan dari kursi F8. Jangan mau ini udah muter-muter pusing. Lanjut. Kak Cika.
Eh, apa aja enak aja. Indira. Aku kali ya, udah. Aku mau baca dari Kangap Ngeng. Kak Cika, tahu gak hal yang paling aku sesali dalam hidup aku? Apa tuh? Rame banget. Selalu melas. Gak ada A-nya di situ. Selalu malas pas pelajaran kimia karena aku gak bisa hitung kadar gula dalam senyumanmu. Ini aku ajarin deh, aku orang IPA. Kasih paham, kasih tahu, Raisa. Lanjutannya ya. Buset, Kak Flora kayak tembaga dan tellurium. Cute banget. Seperti yang habis ini. Oke, sekarang kita mari lanjut ke lagu berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ngapain ya guys? Ngapain kali? Cilin, mau ngapain Cilin? Ngapain Raisa? Cilin. Oh, aku tahu deh kita mau ngapain. Jadi kita mau membicarakan tentang apa sih keinginan kita di bulan yang baru ini adalah bulan Maret. Awal bulan. Cair. Enggak lagi udah menipis lagi. Awal bulan kan. Okay. Apa ya? Aku Yoni udah meng-lead MC. Cika tahu nih mau ngapain. Oke, Kak Cika. Gue sampai bikin buku susunan loh, harapan apa aja yang mau gue lakukan. Coba yang pertama. Yang pertama tuh sebenarnya pengen ini aja sih, gak muluk-muluk ya. Gak muluk-muluk mintanya yang mahal. Enggak dong. Gue tuh cuman pengen lancar aja sih kuliahnya. Amin. Tapi gak di bulan Maret dong. Gak di bulan Maret dong, maksudnya ini kan awal bulan. Oh, ya. Maksudnya kan pengawalan gitu. Awal semester juga ya gak sih? Iya, semester baru gak sih? Mana ada, aku udah UTS. Ya maaf deh. Mioni. Maaf deh, kita swasta. Ini juga sama di swasta. Oke, ya lanjut. Apa nih? Clara. Saya contoh manusia yang tidak punya planning. Jalan let it flow aja gitu. Seperti Jesslyn. Seperti Riba. Iya. Aku tahu. Apa? Aku tuh punya keinginan tapi ini agak keibuan sih. Waduh, aku merasa umur 21 tahun ini aku sudah agak menjadi dewasa. Jadi keinginanku adalah aku pengen beli spray weh. Aku pengen beli spray warna pink. Bentar. Entah kenapa kayak aku lihat di YouTube katanya kalau misalnya kita biar enggak impulsif itu kita harus mengkip apa yang mau kita beli dan kita simpan 30 hari. Kalau misalnya 30 hari itu masih pengen berarti kita harus beli. Tapi kalau misalnya enggak pengen berarti itu cuma kayak pengen-pengenan aja. Terus kalau spray itu udah kayak sebulan aku masih pengen weh. Kayak itu berarti aku sebulan. Silakan di-gift. Bukan. Tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Aku mau bantuin aja kayaknya. Bentar lagi baru mau 18 aku udah mau beli sprem aku. Berarti keibuannya di 18 tahun. Yeah. Gimana kalau kita beli barang biar ongkirnya murah? Terus konsep kasur kalian gimana? Belinya dua. Belinya dua. Cetek banget sih, bagi dua. Cepi ya, ukuran kasurnya berapa? Aku 120 kali. Dagang. Lanjut TikTok ya. Lanjut kali lu. Aku ya. Aku yang diharapkan sama sih sebenarnya. Spray juga. Bukan. Kira ya. Tapi kalau spray anak kosan menerima. Jadi bertiga nih. Selimutnya. Gak usah. Iya. Apa ya, di bulan Maret ini pengennya, gak ada pengen sih, tapi lebih kayak pengen menjelang bulan Ramadan. Waduh. Terus kayak banyak event-event, pasti banyak event-event kita. Iya, event-event yang variety-variety gitu pasti seru banget gak sih? Yeay. Apakah Roy akan kembali? Kita saksikan saja nanti. Gak usah deh. Cepat bisa ya. Si Roy rambutnya udah lurus, gue smoothing. Oke, ngolak. Lanjut, okay. Nih banyak. Kalau aku di bulan Maret itu aku cuman pengen, kalau bulan Maret kan berarti sampai tanggal 31 ya? Iya. Nah, itu kan pasti lebih banyak ganjilnya kan, ya kan? Mobil gue tuh genap. Jadi kayak
Aduh, gimana ya? Pengennya sih apa sih kegiatan kita di tanggal genap aja ya kak ya. kalau misalnya ada di tanggal ganjil ya boleh di atas jam 4 sama kalau bisa pulangnya di bawah jam 9. Nih ya kak, request ya tolong. Ganjil genap kan main 50.000. Tapi kenapa kita nggak boleh punya plat nomor 2 ya? Iya nggak boleh. Waduh. Kayak itu lebih efektif dan efisien. Makanya beli mobil lagi, yang satu ganjil. Yoi. Tapi nanti volume kendaraan di Jakarta makin banyak. Iya. Aduh, tapi kan yang pake satu. Ya udah udah lanjut lagi. Ya udah ya udah ya udah. Lanjut. Kelly. Aku yang pastinya simple sih, mau jadi lebih baik dibanding sebelumnya. Ah, tempat kamu tempat. Udah punya kayak bucket list gitu. Yes. Jadi yang pertama, aku mau merebut tahta kebawelan aku lagi. Yes. Emang sekarang digantikan oleh siapa sih? Gendi. Jangan main-main dengan ayam Pak Gendis. Jangan dong. Tapi gak apa-apa. Gendis? Iya. Gendis. Udah lanjut. Udah, lanjut. Siapa lagi belum? Belum dua nih, Tonggung. Oke. Ayo deh, ayo. Gue yakin wishlist kali pasti mahal. Gemas Twintail dua-duanya. Seumuran ya? Seumuran ya. Bulan ini. Apa? Aku pengennya hewan. Oke. Apa tuh? Kucing. Apa tuh? Kalau Cilin? Kalau aku tanaman sih, soalnya dulu pernah sempat kejadian, jadi dulu mau nanam buah salak. Buah salak tuh kan ada bijinya ya kan? Yeah. Saya dengan polosnya, saya taruh di dalam tanah, seminggu tungguin begitu terus, gak, karena saya kasih pupuk, ya makanya kayak gitu terus. Jadi mau tanaman? Jadi mau tanaman, jadi kayak kalau sekarang kan pengen tanamannya itu. Okay. Bisa ya Cilin beli bisa, ini, ya. Beli kebun sawit bisa ya? Bisa. Beli aja di Padang Sidimpuan banyak. Iya. Coba kita mau coba nih, teman-teman kita bawa tunas gak ya nanti? Selanjutnya ini coba kita panggil aja teman-teman kita. Teman-teman. Iya. Iya. Wah, onnya udah kayak tunas. Apa? Gak ada lagi? Gak ada. Ini loh. Masalah Indira. Nah. Hari ini seru banget sih. Ah, gak ada Onil di sini ya? Ada loh. Kangen aku ya. Berarti kamu memalingkan Onil. Waduh. Lanjut yuk. Oke. Kita tuh mau bincang-bincang kalau misalnya. Kemarin nih bulan Februari kan kita sudah melewati bulan-bulan Februari ini kan. Bulan-bulan Februari. Banyak dong bulan. Iya, maksudnya melewati banyak momen di bulan Februari. Nah, itu yang paling berkesan tuh apa sih? Gitu. Aku mau jawab pertama. Boleh. Boleh. Jadi curi ya jawabannya. Silakan. Enggak sih. Kemarin aku seneng banget karena event pertama kakak bareng kakaknya di Bogor. Seneng banget rasanya. Wah beda. Beda. Bedanya apa bedanya? Bedanya seru banget terus ketemu ini kan. Siapa? Kayura. Iya, Kayura. Yura. 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 Di briefing Ella. Enggak, aku tahu kok. Emang panggilan aku sama Kayura tuh Kayu. Bestie banget. Bestie. Gitu. Oke. Okay. Yeah. Aku juga punya apa nih, Jess? So all this time I was wondering what am I? Yeah. Yeah. Yang artinya who am I? Aku menemukan branding. Aku menemukan gimmick. Oke. Ya, jadi setelah banyak event off air, baik hal yang terjadi dengan tingkah laku apapun. Aku menemukan gimmick, ya. Seru ya punya gimmick ya. Gimmicknya apa tuh bang? Gimmicknya ini. Udah gitu. Di bulan Februari kemarin aku sangat bersyukur dan alhamdulillah bisa dikasih kesempatan ke Circle Jam. Itu bakal momen yang paling aku
aku ingat di tahun 2023 dan ending 2023 juga aku akan bakal ngomong, ya terima kasih untuk Circle Jam-nya semuanya, kayak gitu. Sawadika. Sawadika, kamu tenaga. Siapa nih? Jinan, jawab lu Nan, tawa-tawa. Aku yang jelas menyelesaikan kuliah. Yes, boy. Yes, girl. Yes, girl. Yes. Asik banget. Finally. Kayak udah otaknya tuh udah mau keluar gitu. Kayak tiba-tiba lulus, yeay gitu. Ya, congrats abis. Gak tiba-tiba sih, capek juga ya ngerjainnya. Gak tiba-tiba, capek. Gitu. Yeah. Akhirnya itu yang akan memorable banget di bulan Februari. Yeah. Apa lagi? Oni! Oh, Oni! Oni! Eh, bulan Februari tau gak pak? Aku ngejokesnya di TV cuy! Gila gak sih? Ini dia. Gila, yeah. Terus job di, apa? Di TV nasional. Iya, TV nasional. Ngapain tuh? Coba ceritain. Iya, jadi kan kita main itu loh tebak lagu itu, guys. Terus walaupun aku kalah ente, tapi aku bisa ngejok di situ kayak enggak apa-apa. Gila, yeah, kita tunggu Onil di Suci dan Suca ya. Bisa aja. Iya. Gitu. Terus aku juga bulan Februari aku 200 show. Dan aku pertama kali ke Lampung Februari. Seneng banget. Dan Lampung. Dan ke Lampung yang jauh lebih dekat ya. Iya, daripada ke Tangerang. Daripada ke Tangerang. Iya, ke Lampung lebih dekat daripada ke Tangerang. Iya, betul. Lampung best. Baru mau nurunin kaki, landing coy. Iya, baru mau tidur. Baru 4 lagu. Aku dong. Iya. Aku Februari sih penuh cerita banget sih, karena aku ulang tahun, ya kan? Uy. Ada ucapan ulang tahun dari Earth. Uy. Dan aku mah iya. Kagak ade, gue ngasal. Kagak ade gue ngotot. Gue kayak langsung hitam gitu. Nanti kan gue ntar langsung bumerang sendiri sama dia. Oh. Terus abis itu aku 700 show. Gue dia takut. Terus guys, masuk IGM you guys! Fukunomai Tunas Balik Seragam pada hari ini telah selesai. Lagi. Tetapi meskipun begitu, kita JKT48 akan tetap menjadi inspirasi kalian semua. Dan terima kasih juga karena dukungan kalian yang kami dapatkan benar-benar menjadi inspirasi dan kekuatan kami untuk terus memberikan yang terbaik di atas panggung ini. Jadi marilah kita berusaha keras untuk mencapai impian kita masing-masing. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Tapi sebelum pertunjukan berakhir, aku mau nyampein pengumuman dulu nih. Jadi seperti yang kita udah dengar di pengumuman-pengumuman di JKT48 konser 11 tahun akan ada apa itu? Apa tuh? Betul sekali, JKT48 tahun ini akan mengadakan JKT48 Personal Meet and Greet Festival. Iya. Atau meet and greet juga ada two show.
Maret 2023. Oke, tentang lagi. 7 Mei. Iya, jadi 7 Maret gue belum beli baju. Jadi Mei. Oke. Jadi tajuk dari Festival Persona Meet Indit ini adalah Nice to See You. Acara ini nanti bakal diadakan tanggal 7 Mei 2023 di Smesco Convention Hall. Mantap. Ya, tiket itu bisa didapetin tanggal 7 Maret. Oh iya. Yeah. Bisa cek di official aja ya. Ya, untuk mengenai info yang lebih lanjut bisa ditunggu update-nya di social media JKT48 atau website resmi. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? Itu yang benar. Oke. Yeay, keren banget ini yang kalian tunggu-tunggu. Oke, kalau begitu sekarang izinkanlah kami mengucapkan salam untuk yang terakhir kali. Seno. Terima kasih. Terima kasih.